merintis satu program untuk memberikan bantuan ke Cini, Pahang. Kita terpanggil menggunakan platform masjid dan juga NGO sebagai rasa prihatin dan juga responsif kepada bantuan yang akan disampaikan. Dan ini bukanlah kali pertama dan terakhir. Ini adalah misi yang pertama dengan kerjasama semua pihak. Bersama-sama saya hari ini pada pengurusi masjid, timurusi masjid, pengurusi PPIM, pada ketua bahagian kita dan juga Datuk Ali Presiden Prisma. Dikumpulkan lebih kurang hampir RM150,000 dengan segala kos yang akan disumbangkan di Tasik Cini. Dan insyaAllah untuk misi kedua nanti kita akan membersihkan masjid, dan setakat ini kita juga telah pun mengumpul sumbangan lebih kurang RM80,000 untuk misi membersihkan. Jadi mudah-mudahan misi yang diinisiatifkan oleh masjid dan juga NGO ini akan terus diperkukuhkan untuk misi-misi akan datang, dan kita menyeru kepada masyarakat Islam di seluruh wilayah sekutuan melalui institusi-institusi, terutama institusi masjid, untuk memberikan sumbangan. Kerana apa? Kita perlu untuk memberi bantuan, dan insya-Allah apabila kita memberi bantuan kepada orang lain, Allah akan membantu kita untuk memudahkan segala tugas dan kerja-kerja kita, insya-Allah. Dan ini merupakan apa program pertama untuk kali ini untuk masa-masa banjir di Cini khususnya. Dan pada hari ini Prisma telah menyumbangkan lebih kurang dalam 13,000 barang-barangan berupa biskut, Maggi dan barang-barang keperluan dapur. Dan program ini akan kita teruskan insyaAllah. Dan sebelum ini pada 2014 juga, bila mana di Kelantan, Kuala Kerai apa semua banjir, kita juga buat program yang sama insyaAllah dengan harapan dapat meringankan beban yang kemudian ditanggung oleh apa masa-masa banjir di sana insyaAllah. Dan kita juga berharap pada akan tampil lebih ramai lagi akan membantu. Kerajaan menjalankan peranan kerajaan masing-masing, kita juga sebagai NGO ambil inisiatif pada hari ini untuk bersama-sama membantu. Ini apa pengerusi Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah Ustaz Ishak adalah satu dari penggerak untuk program ini yang pertama kali kita jalankan pada hari ini insyaAllah. Dan kita berharap dengan bantuan yang kita beri nanti insyaAllah akan memudahkan urusan masa-masa banjir di sana, dan harapan kita juga Allah akan memudahkan urusan kita semua nanti insyaAllah. Saya sangat terharu dengan sokongan padu yang diberikan oleh semua pihak, khususnya PPIM dan rakan-rakan strategik yang lain, bahkan semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam usaha menjayakan misi pertama ini. Mudah-mudahan misi ini berjaya sebenarnya, dan semua yang terlibat diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat, bahkan dilapangkan seterusnya untuk aktiviti yang akan datang. Mudah-mudahan mendapat sokongan seterusnya dari semua pihak yang melihat program pada hari ini insya-Allah. Ya, dulu kita dah buat, dah pergi hantar bot semua sekali, tapi kita pun dah berhenti. Tapi bila dah kawan-kawan kita daripada masjid ni datang nak jumpa, nak bincang macam mana nak bantu. Jadi kebetulan hari Jumaat tu saya ada appointment dengan pengarah Jawi. Daripada appointment tu lah, daripada hari Jumaat lepas terus lancarnya punya laju, saya pun tak terkejar. Masa yang singkat. Biarlah, pasal saya rasa pengarah pun amat seharusnya menjadi contoh kepada institusi agama lain. Ini satu contoh yang luar biasa yang kita harus lihat, yang boleh dengan bantuan kerjasama dan beri jadi. Jadi dan macam saya cakap tadi, ini macam mengalahkan lumba lari punya laju. Jadi alhamdulillah kita dengan adanya program dan sumbangan semua ni, timbalan pengerusi ni masjid ni pun bersungguh. Maknanya kesungguhan yang mungkin dalam masa sedikit saja tu boleh membantu begitu ramai, dan alhamdulillah. Itu saya nak rujuk bahagian tu, dan kita harap orang lain pun, jabatan lain pun boleh meneroti ni pengarah Jawi kita ni yang begitu bersungguh-sungguh lah, mudah, dan dia hands on. Jadi kita harap semua akan dapat mengambil iktibar dan contoh